Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik travel Rosalia Indah dari Solo Gilingan menuju ke Malang ya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ini adalah mode transportasi favorit dari Solo menuju ke Malang atau Surabaya. Dibandingkan dengan naik kereta api atau naik bus, naik travel ini bagi saya itu lebih enak ya, karena kita lebih cepat untuk nyampe ke kota tujuan. Kemudian tidak banyak penumpang di dalamnya, lebih simpel ya. Lalu juga harganya meskipun lebih mahal dari bus biasa, tapi kalau dibandingkan dengan kereta api itu ya hampir sama. Tiket untuk dari Solo ke Malang itu adalah Rp210.000. Sebelum naik BBM kemarin itu tiketnya sekitar Rp190.000. Sama dengan naik bus Rosalia Indah, kita harus check-in dulu ya ke mana? Ke kantornya atau ke office-nya. Nanti akan didapatkan kode dari travelnya. Jadi ada kodenya di situ. Kalau sudah, langsung kita ke armadanya jika waktunya akan berangkat. Kalau kalian itu pesan online, kemudian tidak mendapatkan kode booking, tapi sudah selesai membayar, sudah apa berhasil pembayarannya, kalian nggak perlu ragu ya. Silahkan kalian screenshot pembayaran kalian, lalu bisa DM ke Instagramnya Rosalia Indah, bilang sudah bayar, sudah pesan tiket, armadanya apa, dari mana ke mana, jam berapa, lalu sertakan identitas seperti KTP, nomor telepon, dan tentunya bukti pembayarannya. Biasanya pihak Rosalia Indah dari Instagramnya itu akan memberikan kode booking dan voucher ya ke email kita. Tapi kalau kalian itu masih ragu, silakan kalian datang ke kantor atau agennya Rosalia Indah, bilang kalau sudah bayar, sudah lunas, berikan KTP, nomor telepon, dan bukti pembayaran, nanti akan dicetakkan tiketnya. Jadi nggak perlu ragu. Kalau misalkan kalian beli online tapi kok nggak dapat tiketnya ya, itu biasanya ada kesalahan sistem. Ini aku sudah berkali-kali seperti itu, makanya sekarang itu jarang sekali beli tiket online, lebih baik ke agennya langsung. Sekitar pukul 2 kurang, ini ternyata sudah dipanggil oleh pihak Rosalia Indahnya dan aku pun masuk. Dapat air mineral 600 ml, satu buah. Ini ya, aku buka ya, packagingnya dari apa yang aku dapat. Ini ada air mineral ya, seperti biasa mereknya Ultra kalau Rosalia Indah di Solo. Lalu dapat snack, ini snack ringan ya. Kemudian ada satu snack yang cukup berat, ini aram-aram kalau nggak salah. Jadi kita dapat ini, nggak dapat makan ya. Kenapa nggak dapat makan? Karena ini perjalanannya tuh cuma singkat, cuma 3 jam, beda sama bus yang bisa sampai 6 jaman ya. Pukul 2 siang tepat itu nggak sampai sih, nggak sebelum pukul 2, sekitar pukul 2 lebih 10 menit itu meninggalkan Gilingan, lalu kemudian nanti ke Palur dulu ya, ke kantor pusatnya Rosalia Indah di Palur mengambil penumpang. Nah dari situ langsung bablas nanti ke Surabaya dulu, lewat tol dulu ya, lewat tol panjang, tol Trans Jawa, lalu ke Surabaya dulu, ke Bungurasi itu kan ada pulnya, di situ ada penumpang yang turun. Lalu kemudian nanti masuk tol Waru, bablas ya, bablas tol ke Malang. Aku estimasi perjalanan, ini kan jam 2 siang ya dari Solo sampai di Malang itu sekitar jam 18 lebih 15. Jadi sekitar 4 jam lebih sedikit ya dari Solo ke Malang. Dibandingkan dengan naik kereta api tentu lebih cepat ya, atau naik bus. Kenapa? Karena memang nggak berhenti-berhenti, kan cuma sedikit penumpangnya, cuma di Surabaya aja berhentinya. Kalau kalian mau naik ini, usahakan itu beli tiket jauh-jauh hari, karena ini cukup laris ya. Ada 3 keberangkatan dari Solo dan Malang, yaitu jam 8 pagi, kemudian jam 2 siang, yang terakhir jam 8 malam. Nah, jadi ada 3 keberangkatan, masing-masing itu kalau nggak salah ada 10 penumpang. Jadi setiap hari itu dari satu kota ada 30 penumpang, pagi 10, siang 10, malam 10. Kalau kalian misalkan dadak itu beli tiketnya atau beberapa hari sebelumnya, biasanya itu sudah habis. Beda dengan bus ya. Kemarin ada bus yang kecil, ada bus mikro, itu harganya itu 65.000. Kemarin mau beli itu tapi kok
nggak enak ya, mungkin agak lama juga perjalanannya, makanya aku nggak jadi akhirnya beli ini. Ini aku sudah sampai di Palur ya, untuk menjemput penumpang yang dari sini. Alasan aku memilih Rosalia Indah itu memang yang pertama banyak rutenya yang di Jawa dan Sumatera ya. Kemudian yang kedua itu ramah pelayanannya ya. Kalau ada komplain itu biasanya mereka langsung responsif. Dan juga yang tak suka itu banyak pilihannya. Jadi kalau kita mau naik bis yang mikro bisa, mau naik bis yang sleeper yang apa yang double decker itu juga bisa. Mau naik yang travel juga bisa dan fleksibel gitu waktunya. Jadi kalau misalkan kalian mau bermalam di bus atau bermalam di kendaraan itu bisa naik yang malam. Kalau misalkan mau nggak bermalam seperti ini ya naik yang pagi atau siang. Kalau mau yang lama juga ada, yang apa lewat nggak jalan tol juga ada, yang lewat jalan tol juga ada. Dan servis makannya kalau aku pernah naik yang bus itu juga enak ya. Jadi mereka itu tepat waktu gitu loh ya. Nggak seperti beberapa PU bus lain yang kadang itu apa namanya nggak tepat waktu, kemudian kadang itu kalau beli di terminal itu kan kena calo ya, harganya bisa lebih mahal. Kalau ini kan masuk di agennya, jadi kita bisa beli dengan harga yang sewajarnya. Jalannya itu nggak sakit, nggak juga pas itu jalan gitu. Jam 2 lebih seperempatan ini travelnya meninggalkan Palur lalu langsung masuk tol Karanganyar kalau salah. Jadi kita langsung masuk tol, ini nggak banyak aku ceritakan, nanti sampai ketemu di Surabaya ya. Dari sini nanti dari Surabaya langsung bablas lagi lewat tol ke arah Malang. Thank you.
dari Jakarta itu beda, beda masih di bidang yang Sekitar jam 4:30 sore itu kita sudah masuk tol Warugunung, artinya kita sudah sampai dekat dengan kota Surabaya. Kita tampak ya di sini tempat kremasi bagi orang yang sudah meninggal. Jadi kita ke arah Mutiara Salemba yang dikremasi. Di situ bisa berhenti sebentar, kita bisa ke kamar mandi atau makan sebentar ya, lalu nanti lanjut dipanggil lagi untuk naik ke arah Malang. Kalian bisa melihat saja di sini ya, bagus sekali kalau pas sore hari ini sudah di sekitar masuk kota Surabaya.
bisa oke ya. Cuma dari sih palingan minum semua. Ini punya Rosala Indah ya, yang di Surabaya, di Bungurasi, juga ada untuk ekspedisinya. Sementara ini adalah armada HIS-nya yang muat 10 orang. Di sini kalian bisa berhenti sejenak ya, silakan keluar untuk meregangkan kaki, karena nggak lama sekitar 20 menitan kita akan jalan lagi. Ini kita sudah jalan lagi, masuk Tol Waru menuju ke arah Malang. Pukul 18 lebih ini sudah sampai di poolnya Malang ya, di mana itu Rampal. Jadi ini aku turun dan selesai perjalanannya. Oke, sekian video dari aku, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.